bersama kami, Mapikor TV. Menindaklanjuti surat masyarakat Desa Hulawa yang melaporkan kepada media Mapikor, terkait penderitaan masyarakat Desa Hulawa akibat penggunaan alat berat pada tambang emas liar Butu Dolanga yang berada di Desa Hulawa, mengakibatkan banjir serta tercemarnya air sungai yang biasa dimanfaatkan oleh masyarakat desa telah menjadi keruh dan tercemar. Berdasarkan surat tersebut, media Mapikor atas nama masyarakat Desa Hulawa, meminta klarifikasi Bupati Pohuwato Bapak H. Syarif Buinga, terkait laporan tersebut, melalui surat nomor 021/PU/PR/KONS/KLAF/5/2020. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan etika jurnalis, penerima hak jawab harus dipublikasi dengan tujuan sebagai perimbangan dalam pemberitaan. Oleh sebab itu, media Mapikor menayangkan hak jawab dari Bupati Pohuwato melalui Sekretaris Daerah, Surat Nomor 8000/DPM/582/5/2020. Perihal konfirmasi terkait surat Mapikor. Tanggapan terkait surat jawaban tersebut akan ditayangkan pada edisi lain melalui Mapikor TV.